Sementara, hujan deras disertai dengan angin kencang dan es mengguyur wilayah Manukan, Surabaya Barat selama lebih dari 1 jam terekam kamera warga. Akibatnya, sejumlah pohon yang berada di 3 kawasan, yakni Jalan Sememi, Jalan Kandangan, dan Margomulyo Surabaya, roboh. Beruntung saat itu arus lintas sedang sepi sehingga tidak memakan korban jiwa. Meski demikian, arus lintas sempat tersendat. Petugas dinas terkait Kota Surabaya langsung membersihkan ranting dan batang pohon agar arus lintas kembali lancar.